Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pengguna HP Redmi Note 7 yang ingin melakukan root, baik itu di ROM official atau di custom ROM, bisa Anda lakukan root menggunakan Magis. Tapi untuk saat ini yang Magis official itu belum bisa untuk melakukan root di Redmi Note 7 ya. Jadi kemarin saya ketemu untuk Magisnya itu pakai yang sudah dioprek-oprek dikit, untuk Mi Mix 3 Magis 18.1. kalau Magis official 18.1 itu belum bisa ya. Mungkin nanti di next update mungkin bisa dipakai di Redmi Note 7. Ini sementara pakainya yang Magis editan ya. Oke, nanti install Magisnya lewat TWRP. Untuk file-filenya Magis dan Magis Manager silakan cek video di bawah, cek deskripsi video untuk link downloadnya. Langsung saja Anda masuk ke TWRP. Untuk sekedar melakukan root lewat Magis, root menggunakan Magis ini nggak perlu backup-backupan ya, karena cuma root saja, nggak menghapus internal memory. Ini sementara saya pakai TWRP LR Team. Nanti kalau sudah ada TWRP official akan saya update lagi menggunakan TWRP official. Oke, langsung saja Anda pilih install, terus cari Magisnya, Magis 18.1 Mix 3, pilih terus swipe. Oke, sukses install, langsung saja reboot system. Oke, seharusnya nanti akan muncul Magis Manager ya. Tapi misalkan andai saja nggak muncul Magis Manager-nya setelah reboot ini, Anda bisa install manual Magis Manager. Anda install saja manual Magis Manager-nya yang sudah Anda download, Magis Manager yang versi terbaru. Install. Open. Berhasil ya, Magis Manager sudah terinstall. Berarti Redmi Note 7 Anda sudah root otomatis ya. Kalau mau cek bisa menggunakan aplikasi Root Checker, bisa di download di Google Play Store. Oke, setelah download silakan dibuka, kemudian cek verify root. Grand ya. Oke, Redmi Note 7 sudah terroot. Oke, intinya untuk sementara ini, untuk saat ini yang mau root Redmi Note 7 menggunakan Magis bisa pakai Magis yang sudah diedit ya, bukan Magis yang official, soalnya yang official saat ini belum bisa ya, nunggu update saja. Nanti mudah-mudahan cepat diupdate lagi biar bisa digunakan di Redmi Note 7. Oke, sekian dulu tutorial root di Redmi Note 7, baik di custom ROM maupun di ROM official menggunakan Magis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.